Kampung Cawas ini kami mendirikan blokade tahun 2016 sebanyak 4 kali. Kami mendiri pejabat hutan meroboh, lepas tu lepas ditangkap, lepas tu kami keluar, kami mendiri kayak blokade yang kedua. Lepas tu kami meroboh lagi yang blokade yang kedua tu, kami mendiri kali blokade yang ketiga, kena roboh lagi, kami buat yang seterusnya sampai ke keempat lah. Buat blokade adalah untuk mempertahankan tanah adat dan wilayah yang telah dimusnahkan oleh mana-mana pihak yang buat pembalakan atas pencemaran air dan tanah yang musnah dan perlombongan yang pernah berlaku pada 2011 hinggalah sekarang. Sebab tak ada cara dah, tak ada cara dah kami nak apa hantar demo memorandum pejabat MB Kota Baru, lepas tu buat semua agensi-agensi yang kami boleh adu perkara ini kepada mereka, tapi keputusan yang tidak ada maklum balas kepada pihak kami. Sebab itu kami mendirikan blokade yang seterusnya sampai sekarang. Kami sudah 4 bulan berada di sini. Kami membuat sekatan jalan. Kami tidak membenarkan pembalakan dan juga projek Durian Musangking masuk ke tanah adat kami. Pihak syarikat minggu lepas datang berjumpa dengan saya dengan komuniti di sini. Jelas memberitahu bahawa 7 syarikat lagi akan masuk selepas raya ini. Dan juga pihak syarikat tidak mempedulikan suara orang asli. Di mana kami syarikat orang asli tidak membenarkan syarikat masuk. Pihak syarikat menggertak kami dan juga membawa dengan sekuriti, membawa dengan senapang untuk menggertak komuniti orang asli untuk takut. Tetapi kami masih meneruskan membuat sekatan blokade ini kerana kami bimbang jika kami tidak pertahankan, maka pihak syarikat ini mereka masih lagi mahu untuk menceroboh tanah adat kami. Harapan kami kepada Malaysia Baru mengharapkan kerajaan pusat mewartakan tanah adat dan wilayah kami orang asli di negeri Kelantan. Pada harapan Malaysia Baru yang mentadbir pada itu kerajaan baru ni supaya menyelesaikan masalah kami yang tidak selesai ini. Pihak pembalakan mereka masih lagi mahu meneruskan kerana ada kelulusan pada 2013 hingga 2014 hingga 2017. Jadi saya minta supaya kerajaan Persekutuan untuk membatalkan semua kelulusan ataupun lesen-lesen pembalakan di Kelantan.